Hai, selamat sejahtera. Nama saya Azri. Saya merupakan product trainer daripada Hair. Jadi untuk hari ini, saya akan memperkenalkan sebuah mesin basuh muatan hadapan dan yang terbaru daripada Hair. Modelnya adalah HW80BP12929. Jom kita tengok. Untuk pengetahuan anda, model ini didatangkan dengan sebuah drum yang sangat besar ataupun lebih dikenali sebagai Super XL Drum. Tahukah anda, diameter drum ini bersaiz 525mm. Jadi, apa yang anda boleh dapat dengan drum yang besar? Pertama sekali, basuhan akan menjadi lebih bersih. Selain daripada itu, baju juga kurang berkedut. Kan senang? Jadi mari saya tunjukkan poin kedua, kenapa mesin basuh ini perlu menjadi mesin basuh pilihan anda. Untuk model ini, dia menggunakan teknologi inverter. Dengan teknologi inverter, ia bukan sahaja dapat memberikan basuhan yang lebih bagus, tetapi anda juga dapat menjimatkan bil elektrik anda. Bagus kan? Untuk model ini juga, dia mempunyai 3 cara hygiene care. Yang pertama adalah antibacterial treatment. Jika anda lihat di bahagian ini, di bahagian tempat letak sabun, ia merupakan satu bahagian yang dilengkapi dengan teknologi antibacterial, di mana tiada bakteria yang boleh hidup di kawasan ini. Selain itu, teknologi antibacterial juga telah dilakukan di bahagian gasket ataupun getah bahagian pintu ini. Ini merupakan satu benda yang sangat bagus kerana semestinya anda perlukan mesin basuh yang bersih untuk memberikan cucian yang lebih bersih. Yang kedua, iaitu steam technology, di mana dengan menggunakan mesin basuh ini, anda boleh membersihkan pakaian harian anda. Pakaian anda pulang bekerja, anak-anak pulang daripada sekolah, bersihkan dia dengan teknologi steam. Dapat membunuh kuman dan mengelakkan penyebaran penyakit berjangkit. Yang ketiga, iaitu smart dual spray. Jika anda lihat di bahagian dalam ini, kita mempunyai dua spray yang akan membersihkan kawasan pintu dan juga getah daripada habuk-habuk dan juga sabun-sabun yang berlebihan. Hebat kan? Okey, seterusnya saya akan menceritakan berkenaan teknologi AIDBT. Untuk AIDBT, mesin basuh ini akan memberikan cucian yang lebih stabil dengan teknologi AIDBT atau nama penuhnya AI Dynamic Balancing Technology. Ia akan mengurangkan penggegaran yang berlaku akibat basuhan. Seterusnya, yang terakhir adalah semestinya laser welding technology. Dengan teknologi laser welding technology ini, drum anda akan tahan lebih lama dan juga lebih kukuh. Jadi, ada beberapa soalan yang selalu saya terima semasa saya membuat training. Antara soalan-soalannya adalah, berapakah suhu bagi proses steam function? Untuk pengetahuan anda, suhu untuk steam adalah sekitar 60 darjah Celsius. Ia cukup untuk membasmi dan menyah aktifkan kuman dan juga bakteria. Dan seterusnya, soalan yang kedua, apakah jenis sabun yang sesuai untuk saya gunakan jika saya menggunakan mesin basuh muatan hadapan? Untuk pengetahuan anda, untuk menggunakan mesin basuh muatan hadapan, amatlah kita cadangkan kepada pengguna supaya menggunakan sabun yang berkonsep low sud ataupun kurang berbuih untuk memastikan basuhan anda lebih sempurna. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Kita jumpa di video yang seterusnya. Bye!